memutuskan, menetapkan, kesatu, meresmikan pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalan masa jabatan tahun 2019-2024, yaitu saudara FCSI sebagai wakil ketua. Tanggal 27 September 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalan sebelum memantul jabatannya. Hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan, akan mengambil sumpah janji Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalan masa jabatan 2019-2024. Perhatikan dan untuk semua ikuti kata-kata. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalan sebagai